Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, saya ucap terima kasih kepada semua rakan-rakan sahabat-sahabat politik saya dan media yang datang pada hari ini di Sri Satya. Saya nak menyatakan rasa syukur kepada Allah SWT bahawa kita telah pun diberikan kepercayaan dan sokongan oleh rakyat jelata dan rakyat lepas. Maka itu UMNO dan Barisan Nasional kembali semula menguasai kerajaan di Malaysia ini. Dan semenjak itu saya masih diberikan kepercayaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menerangkuti Kementerian Pendidikan dan juga sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan dalam tempoh sejak saya terpilih sebagai timbalan Presiden, saya telah berusaha sebapa yang mampu oleh saya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang memang mencabar dalam senario politik negara yang agak berbeza daripada dahulu. Jadi kita menghadapi pilihan raya kecil dan juga pilihan raya umum termasuk yang terbaru. Jadi saya berusaha untuk membantu Yang Amat Berhormat Presiden Parti dan Perdana Menteri untuk menentukan kejayaan UMNO dan Barisan Nasional dan juga pembentukan kerajaan yang sedia ada. Dalam tempoh semenjak saya terpilih sebagai timbalan Presiden, saya diberikan amanah yang besar bukan setakat untuk menguruskan jawatan kuasa pengurusan parti, iaitu hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan parti, pilihan raya dan juga usaha untuk memantapkan parti khususnya UMNO dan Barisan Nasional di semua peringkat. Saya juga cuba membantu pucuk pimpinan parti untuk memperkukuhkan kerajaan dan juga meningkatkan perpaduan di kalangan rakyat dan khususnya orang-orang Melayu di negara kita. Saya masih mampu untuk menjalankan tugas ini dan oleh sebab itu saya ingin mengumumkan di sini hasrat saya untuk mempertahankan jawatan timbalan presiden dan juga menawarkan diri saya semula untuk dipilih dalam pemilihan parti yang akan datang. Dan insyaAllah kalau saya diberikan kepercayaan sekali lagi untuk meneruskan tugas saya sebagai timbalan presiden, saya akan membantu pimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Perdana Menteri Dato' Sri Najib sendiri. Dan saya nak menyatakan bahawa saya memberikan sokongan padu kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri Najib untuk terus mempertahankan jawatannya sebagai presiden UMNO. Dengan keputusan itu, saya mohon kerjasama, bantuan dan sokongan daripada rakan-rakan serta seluruh ahli-ahli parti serta perwakilan yang agak sedikit ramai untuk membantu saya agar bila pilih nanti saya dapat meneruskan tugas dan tanggungjawab saya demi untuk kepentingan orang Melayu, rakyat Malaysia, negara, bangsa dan agama.